Markas PSS Sleman dibakar orang tak dikenal pada Minggu, 28 November 2021. Pembakaran kantor manajemen klub PSS Sleman, atau yang dikenal dengan Omah PSS itu terjadi setelah klub berjuluk Super Elang Jawa itu, kalah dari Persita Tangerang di Liga 1 2021, Minggu, 27 November 2021. Aksi pembakaran itu terekam closed circuit kamera televisyen, CCTV, dan diketahui terjadi sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.